Jumpa lagi dengan Arista Channel. Sekarang saya berada di Jembatan Rengas tuh sudah di banjir ya. Sudah mengalami banjir lagi di area Villa Mutiara. Harap hati-hati dan akses untuk menuju dari Villa Mutiara menuju ke Kecamatan Bitung Lembu ya, tidak bisa lewat. Oke okay, guys. Saksikan terus video Arista Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan untuk teman-teman relawan rela baik, terutama di wilayah Korwil Tambun Cibitung ya. Kami melaporkan di lokasi sekitar Pasar Rengas ya, Perumahan Villa Mutiara Cibitung. Kondisi saat ini pukul pas 6:30. Kami melaporkan di lokasi untuk kondisi saat ini air semakin naik. Tentunya kami mohon untuk seluruh warga maupun teman-teman di sekitaran Villa Mutiara untuk terus tetap waspada ya, mengingat kondisi tempat wilayah yang masih mendung dan kemungkinan masih terus diguyur hujan. Tentunya patut mewaspadai kondisi seperti ini ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ular ketangkep deh, mau masuk rumah. Masuk rumah, stop kilo banjir, naik. Karungnya kecil itu ya? Karung gede. Karung gede nih. Lanca. Mahal ini dong. Mahal di karungnya dulu. Udah dipukulin, udah kena dipukulin, mau masuk rumah, bututnya kayak putus ya. Udah begini mah di karung ini udah apa palanya diketuk karungnya Pak Nur. Palanya mesti diamanin di. Lakban dulu ya Lang. Belum bisa ketuk palanya. Oh, tunggu Pak Nur, mati terus lama mati. Ular. Wilayah RT 3. Karung beras ya, Ben. Tadi di situ saya kejar, kita ketemu kan tak balik. Kurang lebih berapa meter nih? 3 meter ada ya? Ya, 3 meter ada, 3 meter ini. 3 meter ada nih, kurang lebih 3 meter. Mantap. Wah, ini apa nih? Dari di wilayah RT 3 RW 11 pinggir kali. Panik kita enggak tahu. Wah, itu mulai sadar dia. Cepetan ya, rambutnya aduh. Solatif ya, solatif.